Halo guys, Jason di sini dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu game. Semakin dikenal, game Among Us semakin banyak dimainkan orang. Bagi yang belum tahu nih, game ini adalah game multiplayer berlatar luar angkasa. Pemain akan dibagi menjadi dua, ada yang berperan sebagai crewmate dan juga ada yang berperan sebagai impostor. Memiliki konsep yang mirip dengan werewolf game, pihak crewmate adalah player baik yang harus menuntaskan misi. Sedangkan pihak impostor adalah penyusup yang harus membunuh para crewmate. Jika menjadi crewmate, tak jarang nih jika bayang-bayang impostor memang kerap menghantui beberapa crewmate. Selain harus menuntaskan misi, crewmate juga harus jeli dalam melihat gerak-gerik dari impostor tersebut. Nah, inilah dia 5 tips dan trik menemukan siapa impostor di game Among Us. Pertama, cek di kamera pengawas. Selain menyelesaikan misi, jangan lupa untuk tetap waspada dengan sekelilingmu. Kamu bisa mengecek kamera pengawas di security untuk melihat posisi player lain. Kamu bisa menemukan petunjuk-petunjuk untuk mengetahui siapa player yang kemungkinan menjadi impostor. Jika beruntung, kamu bisa saja melihat sang impostor sedang kabur dari van. Bahkan, melihat sendiri ketika impostor melakukan aksinya. 2. Perhatikan gelagat player lain. Berbeda dengan crewmate yang harus melakukan berbagai misi, impostor hanya berkeliling saja dan mencari korbannya. Jadi kamu bisa melihat teman kamu jika memiliki gelagat yang mencurigakan. Jika kamu dibuntuti, berusahalah kabur dulu sambil memantau situasi. Jika hasilnya masih sama, kamu bisa pergi ke kafeteria untuk mengadakan emergency meeting dan memberitahu player lain bagaimana gelagat aneh dari player yang membuntutimu. 3. Perhatikan cara setiap player berdiskusi. Sebagian besar impostor tentunya menyembunyikan identitas mereka. Jika dicermati dalam berdiskusi, impostor bisa saja menuduh player lain terlebih dahulu. Mereka akan berusaha meyakinkan kalau salah satu player lain adalah impostor. Jika menemukan yang seperti ini, ikuti saja dulu rencananya. Apabila player yang di-vote ternyata bukan impostor, kemungkinan besar yang menuduh pertama adalah sang impostor. Jangan lupa, jika seandainya sang impostor ini juga dibela oleh satu atau dua player lainnya, kemungkinan player yang membela ini juga adalah impostor. Wah, harus pintar-pintar baca situasi nih. 4. Perhatikan deck admin. Di admin, baik crewmate maupun impostor bisa lalu lalang untuk mengerjakan misi atau sekedar mengecek posisi setiap pemain. Mengecek posisi biasanya akan menguntungkan bagi impostor untuk menentukan target yang akan dia bunuh selanjutnya. Jika kamu berperan sebagai crewmate dan mendapatkan salah satu player terus-terusan berdiam di admin dan cek posisi, bisa saja player tersebut adalah impostor. Yang terakhir yaitu yang kelima. Mengetahui mana player yang sedang mengerjakan misi dan mana yang hanya berpura-pura. Impostor akan melakukan apapun untuk mengelabui crewmate dan menang. Biasanya, mereka akan berpura-pura menyelesaikan misi seperti crewmate lain yang menyamarkan kedoknya. Meski sulit ditebak, ada beberapa trik untuk mengetahui apakah para player ini benar-benar menyelesaikan misi atau hanyalah impostor yang sedang berpura-pura. Beberapa misi biasanya memberikan bukti kalau misi tersebut sudah berhasil dikerjakan. Misalnya seperti misi untuk membuang sampah. Crewmate akan mengawalinya dengan menekan tuas di kafetaria, lalu crewmate akan diarahkan untuk menekan tuas selanjutnya di storage. Ketika misi berhasil, kamu akan melihat bahwa sampah yang dibuang memang sudah benar-benar keluar dari pesawat. Jika melihat seorang player melakukan misi ini namun tidak ada sampah yang keluar, tentu kalian bisa menebakkan player ini ada di pihak mana. Nah, itu dia 5 trik untuk mengetahui siapa impostor yang sedang bermain di game Among Us. Semoga membantu dan semoga menang menjadi crewmate ya. Saya Jason G. pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat memberikan informasi yang menarik untuk kamu semua. Bye!